Hai, anda sedang menonton video Yakinlah Menjadi Remaja bersama Laurier. Dalam video ini, ketahui secara ringkas mengenai alam remaja yang anda akan atau sedang lalui sekarang. Ketika peralihan ke alam remaja, perubahan fizikal, emosi dan psikologi akan berlaku pada diri anda. Perubahan-perubahan ini menandakan bahawa tubuh anda sedang menuju fasa kematangan sebagai wanita dewasa. Salah satu daripada perubahan ini adalah datangnya haid pada setiap bulan. Dalam erti kata lain, sistem peranakan anda telah bersedia. Haid atau menstruasi adalah darah yang keluar daripada faraj. Ia terjadi apabila badan menggugurkan selaput uterus kerana tiada persenyawaan berlaku. Sebagai wanita, anda akan mengalami kedatangan haid seawal usia antara 10 hingga 15 tahun. Haid akan datang pada setiap bulan. PMS pula adalah simptom yang datang bersama haid. Ia terjadi akibat perubahan hormon dan mungkin memberi kesan kecil secara fizikal dan mental. Antara simptom-simptom PMS yang mungkin anda alami adalah sakit kepala atau tumbuh jerawat selain berasa lebih sensitif dan mudah letih. Tak perlu risau, simptom sebegini adalah normal. Untuk mengatasinya, anda boleh ikuti saranan dan tip yang disediakan di sini. Rehat, pemakanan, kekal hidrat dan bersenam adalah cara terbaik untuk mengatasi simptom PMS. Anda telah ketahui serba sedikit tentang haid dan PMS. Jom kenali pula tuala wanita. Pemilihan tuala wanita yang sesuai amat penting kerana ia berkait rapat dengan faktor keselesaan, ketahanan dan ciri-ciri lain padanya. Justru, pastikan anda menyimak perkara-perkara berikut sebelum memilih tuala wanita. Ups, paling penting, utamakan ciri daya serapan dan tahan kebocoran. Kebocoran boleh berlaku akibat beberapa faktor seperti tuala renyuk atau telah penuh selain pergerakan badan. Jadi, pilihlah tuala wanita yang benar-benar memberi perlindungan daripada kebocoran. Anda telah sampai ke penghujung video. Sebagai penutup, lihat panduan ringkas mengenai penjagaan dan kebersihan diri ketika haid. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda. Akhir kata, selamat menempuh alam remaja daripada Laurier.